Harganya ini sekitar 68.000 rupiah. Ini ada kentangnya seiprit, ada daging sapi dan kejunya seiprit, kemudian ada sayur-sayurannya. Kalau sampingan berkurban. Ini sangat mahal, harus dihabiskan ini walaupun kurang begitu ya. Rasanya, ayo rasa dulu. Biarkan dia mengantuk awet. Gimana rasanya? Mai. Cotton candy ini harganya Rp25.000. Dalumannya harga Rp25.000. Minumannya serba Rp25.000. Ayo. Wah. Ini anak kampung makan steak. Steak. Ya. Sudah. Baik. Emang jelasin. Oke. Dagingnya tipis. Memilih tak? Tepal aja. Juga Jim. Boleh kita spill dagingnya ya. Ada kejunya. Kejunya. Makan. Memang food court ini memang mahal. Lantuk lah. Hah? Pedas. Mie nyemak. Mie nyemak itu adalah sebenarnya mie instan yang dinyemakkan atau yang ditiriskan airnya, seperti mie goreng tapi airnya sedikit. Pak Bos makan mie ramen. Ini ramen head gitu ya. Sebenarnya harus ada yang jamur toppingnya. Mari makan. Mari makan. Mbak mau rasa. Mau rasa ini air. Asyik ini yang kita kecap. Ini ramen paling anu loh. Kurang rasa. Keren makan Jepang ya. Epic. Cikan. Cikan. 35 ini? 35 ini? 35 ada nori laut. Ada itu norinya. Ada norinya deh. Tadi belum lihat. Mau makan ini adik? Bisa potong pernah? Salah pilih menu, ini tidak cocok di perut. Tangannya yang seperti menggenggam gergaji. Mie nyemaknya asin guys. Paling juara adalah ini.